satu unit bus pariwisata menabrak 3 unit rumah dan bengkel pada Kamis 15 Desember 2022 pagi. Peristiwanya terjadi di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi, kilometer 10, Kota Baru, Kabupaten Tanah Datar. Bus raksasa Mercedes-Benz warna kuning ini terlihat ringsek di bagian depan. Begitu pula bangunan yang ditabraknya. Pejalan kaki hingga 3 sepeda motor yang parkir juga sempat kena imbas tabrakan. Polres Padang Panjang melaporkan, setidaknya ada 46 orang yang berada di dalam bus ini. Para korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi. Polisi menyebut, bus ini melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Kota Padang. Diduga, bola-bola setir bus mendadak putus, sehingga bus hilang kendali dan tak bisa menghindari tabrakan. Hingga berita ini diunggah, polisi masih terus melakukan penyelidikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!